sekalian ya, sekalian klarifikasi ya, sekalian klarifikasi kak, gue tuh tinggal tunggu tanggal mainnya dari dia, karena bolanya nih, bolanya tuh di dia, bukan di gue. Ngerti gak sih? Sana kalo si kakak yang mengatur. Lu jadi gue, gue juga bingung dong. Gue juga di sini nunggu kabar, kepastian dari dia, tanggalnya kapan nih? Aku cuma ini, cuma drama dia doang kali. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Iqbal di Fajri. Yang sebelumnya aku ganti, yang sebelumnya ganti Iqbal, sekarang aku ganti nickname Iqbal di Fajri. That's sesuai dengan nickname aku. Oke, jadi kali ini kita bakal mereaction video. Oke, sebelumnya, oke, sudah lama banget kita tidak ada membahas tentang Bang Boat Trip or si Bokir NCS, dan sekarang mereka mulai mengupload video lagi tentang ya mereka-mereka lah, CS-CS mereka yang beda argumen, berantem ini itu ini itu ini itu gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal langsung reaction. Yang awal awal Februari ini mereka sudah mulai untuk kontroversi antara ini dan seperti itu. Nah, sebelum mulai video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bagaimana sih tentang reaksi kalian lah terhadap Bokir, Katak, Alex yang bakal kita reaction kali ini. Namun yang kita bakal kita reaction kali ini itu Bang Boat Trip atau Bokir. Aduh kagok ya, sudah lama tidak membuat video, sudah sebulan lebih. Oke, langsung aja kita mulai videonya. And enjoy this video, tonton sampai habis biar tidak ada salah paham. Dan jika ada kata-kata aku yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar untuk kalian semua. Let's go. Atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke, seperti biasa. Lagi, Bang. lagi dan lagi. Ini gara-gara si K ini. Iya, jadi kata sosmed gue hilang dan netizen mojokin gue terus dan nanyain gue terus kapan jadinya, dan sekarang muncul abang-abangannya. Dari sekian lama video itu muncul, tahu kalian abang-abangannya? Dia bahas. Gokil, nggak jelas. Aku tahu kenapa. Sekarang itu sebenarnya masalahnya sudah lama ya, dari bulan Oktober itu berhenti atau September atau Oktober ya, aku lupa. Dan kenapa si abang-abang tadi, maksud itu Alex, kenapa mungkin lagi mungkin awalnya mereka bilang bulan 2 Februari mereka akan melakukan ya fake lah di ring. Nah, jadi mereka ya, jadi ya si Alex ya untuk apa ngambil apa nyari view-nya ketika itu tidak dibahas. Nah, ketika mereka pengen fake inilah mereka mungkin dibahas. Kemungkinan besar, karena kan mereka libur 3 bulan atau 2 bulan, 3 bulan lebih lah ya. Nah, jadi ya di-up lagi dong gitu. Dan terus sebagian kalian terkater-kater ya untuk reaction mereka ya. Di sini juga kesempatannya gitu loh. Pas. Dan kemarin udah hilang akun-akun gua, medsos gua semuanya gara-gara ya, masalah Instagramnya hilang. Sama TikTok juga apa nggak salah sih? Tapi sekarang malah abang-abangannya ya, ikut yang campur, bikin suasana menjadi panas lagi. Gue bingung dah. Panas. Ini maunya gimana? Ini kita belum reaction ya videonya gimana? Yang buat panas si Alex. Kalau emang kita bakal reaction. Dianya nyata, emang kalau dia bener-bener dianya fix, tentuin gitu. Tentuin tanggalnya, nggak usah pakai di konten-kontenin apa segala macam nih. Makanya nih gue sekalian ya. Sekalian klarifikasi ya, sekalian klarifikasi kak, gue tuh tinggal tunggu tanggal mainnya dari dia, karena bolanya nih, bolanya tuh di dia, bukan di gue. Ngerti gak sih? Sana si kakak yang mengatur. Lu jadi gue, gue juga bingung dong. Gue juga di sini nunggu kabar, kepastian dari dia, tanggalnya kapan nih? Aku cuma ini, cuma drama dia doang kali. Apa ini atau kalian dua atau kalian semua yang drama? Tapi di sini gue keselnya sama abang-abangnya, kenapa bikin panas gitu? Kenapa bikin panas, bikin suasana menjadi runyam lagi. Berarti sebelum-sebelumnya ada adem gitu kan? Gue coba ubah konsep gue. Lanjut sih nggak apa-apa. Jauhin lah. Panjangnya ini kan? Kemarin itu kan yang buat akun YouTube gue, akun Instagram gue, akun TikTok gue dan sebagainya itu hilang gara-gara masalah kemarin. Oke, bocil-bocil katak sih rame.
dia ngajakin ya dengan caption, gue langsung kasih tahu aja ya, gue langsung kasih tahu aja ya. Nah, ini video lama, udah lama banget. Ini sempat gue cuekin nih, gue tinggal nah, jadinya masih kayak itu. Tapi abang-abangan ya malah nge-reaction dengan judul Kak Takut Biar Gua Aja Yang Maju Lawan B. Oh. Itu udah beberapa hari yang lalu. Di sini kan membuat ya, netizen ya makin apa ya, menjadi teka-teki gitu loh. Menjadi suasana ruyem, ribet lagi, dan akhirnya ntar apa? Gua yang pasti yang salah. Gua yang pasti yang di apa ya namanya? Yang dipojokin, sebab apa gua di sini gua di sini jadi gimana ya, Pak? Dan gua di sini tuh nunggu bolanya. Kalau bolanya enggak jelas gimana? Ya kita langsung tonton aja ya video dia. Agak gerah juga nih ya kan. Padahal dari kemarin tuh dari udah lama lah gua tuh diam aja, enggak pernah gua kayak kesinggung atau apa. Tiba-tiba kok ini dia mancing-mancing gua terus si nih, kirim ini ya kan. Apa masalahnya dia mau sebelum di awalnya jadi teman jadi dan gua kayaknya ya kan awalnya si Alex sama si Bokir ya apa namanya? Collab mereka kan pas waktu rusuh-rusuh kemarin dan mereka ya seperti teman. Mungkin karena ada kata-kata yang singgung si Alex enggak terima. Jadi gitu dan udah pernah aku jelasin cuma udah lama tonton video aku sebelumnya itu udah lama banget sih. Udah ada 3 bulan 4 bulan tapi ya awalnya mereka teman-temanan aja, fan-fan aja sama dia kayak Katak juga dan si Alex sama si Katak jadi runyam juga. Jadi lebih ke yang menyinggung si Alex itu jadi runyam semuanya. Seperti kayak harga diri juga sih anjir ya kan. Gue udah diem-diem tiba-tiba gue di cekin terus, ditantangin terus, it's okay. Dan sekarang gue pengen liat videonya kayak gimana dan perkataan dia kayak seperti apa nih. Oke, kita langsung aja. Nah, kemarin katanya dia itu diem-diem aja. Tapi dia miyak sana. Ya kalau dia miyak sana ya gue gak masalah. Gua awalnya miyak sana, tapi intinya dia sama makan nasi. Gambling nih. Kalau emang dia dengan thumbnailnya kayak gak sering, ya ready, gue ready, serius. Gue nggak mau lihat dia tua atau gimana ya, yang kalau di ring itu nggak patokan dengan umur. Yang penting sportivitas dan ngebuktiin yang penting itu ngebuktiin, jangan kayak adanya dah. Ya. Nih kita tonton lagi nih. Ya. Lihat videonya. Tapi dari judulnya juga udah ketara banget sih nih ya kan, niatnya mau bantu Kodok ya kan, tapi malah kasihan sama si Alex. Nah ini tuh gue kesian ya, gue sebenarnya tuh kesian sama dia sumpah. Pada saat itu dia itu kayak dia nggak diakuin sama si adik-adiannya, padahal yang gue. Iya benar itu ya, sebelumnya si Alex itu kayak nggak diakuin nih sama si Kata, nggak ada yang singgung, nggak ada di apa, nggak ada yang belain. Ya benar. Sebelum itu kan konten tuh yang pas cerita STM. Dia itu ya kayak Kodok itu bercerita tentang bangga banget punya abang-abangannya kayak si Belek. Anjir. Malan kayak nggak diakuin, gue kasian makanya gue dengan caption kayak gitu kasian banget gue. Kalau gue ngeliat video itu ya astaga lek, lu ngapain ikut campur? Udah katanya lu netral, taunya lu minyak dia. Pas minyak dia? Iya awalnya dia tuh si netral kayak si Bukir, si Alex gitu kan. Ya selesaikan dalam masalah apa? Ya kan, ya tantangan setahu terakhir. Jadi bingung, ya karena udah lama juga ya, jadi bingung. Ya, nggak ada lawan aja. Apaan sih lu? Lu itu lek nih ya. Pria tampan nggak punya aduh. Yang ada pria tampan cari cuan bos kelas. Nggak ngakuin lu, nggak ngakuin gue kasihan sama lu, makanya lu di sini gue tahu apa namanya bete gue dengan lu tonton, pokoknya lu kalau nonton channel itu lu bete, apalagi lu pas diundang di sana kan berhadapan di pas dia cerita. Lu gak usah ikut caper, itu kan alumni dulu, karena beda. Ih, itu adik-adik lu yang lu yang ngebangga-banggain lu sekarang tuh, Lek. Ya, lanjut. Apa, udah lama-lama menjomblo kali ya kan, gak pengen pacar jadi emosian jatuhnya ya. biar kata nih ya, satu, biar kata gue gak punya pacar, tapi gue gak bukan penjahat kelamin. Gua kalau punya pacar, gua bukan jadiin pacar, jadiin bini. Siap, si paling punya bini. Biar kata gua nggak punya pacar, tapi gua nggak penjahat kelamin. Oke juga kata-katanya, Boy.
Ya, boleh boleh. Ntar gue nikah, lihat. Emang sih awalnya gue netral ya kan, gue netral, gue nggak nah, niat ke dia dan niat ke ini. Awalnya sih gue pengen niatnya tuh lu udah damai aja sih, ngapain kayak berantem-berantem kayak gitu. Terus juga dari bokir ini sih yang tiba-tiba nyerang kata lagi ini. Jadi gue agak gil, kenapa sih kayak gitu awalnya. Cuman makin kemari kok makin kayaknya si B ini yang benar-benar pengen banget pertikaian atau pengen banget ngetes gua atau ngetes si Kak ini ya kan. Dan gua sebenarnya ke Kak pun nggak ada kayak rasa nolong enggak. Kan bolanya di dia nih, bolanya di dia. Gua nunggu tinggal nunggu kepastiannya. Kalau misalkan dari awal dia ngomong nggak jadi, bilang gitu. Gua nungguin di sini serius, gua nungguin bukannya cuma kayak gua tuh ngejelasin, gua klarifikasi kalau emang di ring itu real. Gue tinggal nungguin doang. Tapi dari dianya nggak jelas gitu. Dan kalau emang nih lawannya lu sama dia, lawan gue nggak takut. Gue nggak bakal ngadu sama bang-bangan gue, Yunus nggak bakal. Ladenin ini aja. Ini di ring tinju ya. Ini di ring tinju ya. Ah, fix ya. Fix, cuman ininya nggak nimpalin dong gimana. Sian juga sih dia ini ya kan, udah latihan, tiba-tiba si kaknya gak mau nimpalin, gimana dong ya kan. Sia-sia dong dia latihannya ya kan. Yuk lanjut lah. Anjir. Iya kan gue udah benar, gue udah real loh, maksudnya di ring tinju itu gue latihan loh, fokus latihan nih. Tapi gak ditimpalin, gimana tuh. Nah makanya nih buat kalian nih, sampaikan aja kepada kata apa yang lu banggakan itu, bilangin kata lu udah ready kapan gitu. Kalau misalkan di ring dia nggak yakin, dia nentuin tanggalnya, nentuin ringnya, jadi di ring ya. Kalau misalkan nih lu mau ikut campur lek, sama lu juga berani, gue sama lu juga berani. Salah paham gitu, emang gue sih, gue salah, gue minta maaf gitu. Maaf, dimaafin gak nih? Enggak sih, gak mau gue maafin. Gak kan lu, gue gak tahu apa-apa kenapa kok lu jadi nantangin gue ya kan. Yuk lanjut. Udah jelas ya, gue udah minta maaf. Udah gak mau apa namanya dibesar-besarkan. Tapi gue bener mau di ring. Cuma dia sendiri yang gak mau maafin. Padahal udah tua loh, tua doang maksudnya. Yaudah lanjut ya. Tahu gue. Aku gue atau cinta gue kemarin kalau itu emang kita. Oke. Dah berarti emang bener nih fixnya Bokir ini nggak mau bawa temennya ya Elan, hanya cuma masalah dia berdua doang. Tapi kenapa kok jadi nalah nantangin gue? Gua pun sebenarnya kita coba di sini aja coba gimana, soalnya aku pengen banget kita ngeracun si Alexnya tuh gimana sih, ngomong panjang dan tepatnya gitu. Apa dia berbelit-belit? Kak malah kak bilang gua katanya pansos ya kan, suka gitu sih ya. Emang kayak gitu apa ya kalau udah temen udah kaya. Udahlah, jujur aja lah, kalau misalkan namanya pansos di sosial media itu hal yang biasa ketika ada problem dengan teman-teman kita. Dan apalagi beliau itu seperti kayak ada public figure. Oke, public figure. Pasti ya kita juga kayak memikir, kalau emang nggak ada niatan untuk pansos, nggak akan dibuatin konten. Iya nggak? Nggak akan ada dibuatin konten sama sekali. Ya jujur aku juga kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada problem ini, mungkin ya nggak buat konten tentang mereka. Nggak pansos tentang mereka. Ya namanya temen, ya kalau misalkan mau pansos atau apa ya it's fine. Cuman dalam artian kata-kata yang bagus, tidak ada menjelek-jelekan, tidak ada untuk menghina sana sini. Tapi di sini kan berakibat fatalnya itu kayak jadi pertikaian lagi gitu. Mungkin dari situ sih kayak males gitu kan. Ya jadi selengean, jadi ini, jadi itu. Nah karena di si Alex nih kayak gini gitu kan, entah karena dia, oh ya mau pansos ya, no problem, silakan. Tambah si Bokir yang awalnya masalah sama Bokir dengan si Kak doang gitu kan. Dan ya ujung-ujungnya kayak gini, tambah runyam dan gak tahu sih it's drama or no, gak tahu. Ya gitu, udah di atas lupa diri ya kan. Aduh, gue jangan sampai ya Allah, jangan sampai gue jangan kayak dia gitu ya kan.
udah sukses, enggaknya saya hello lah sama teman lama ini enggak. Ah, kok jadi gue ikut panas ya? Udah. Main tangan, biasanya di temen-temen gue pada apa, misahin. Nah, benar sih, benar. Gue sendiri, gue takutnya makin emosional gitu. Makin panas lagi, nanti malahan simpang siur, beritanya yang inilah, gue pusing gue ini. Emang sebenarnya itu kita tuh nunggu hasil ending ya kan? Dari ending One Piece gitu, tiba-tiba konflik katanya kering cuman gak jadi-jadi ya kan, tiba malah dipanas-panasin terus. Siapa juga orang yang, kalau gimana sih kalau kita nonton film ya kan, itu cuma setengah terus tiba-tiba gak tahu endingnya nih, kentang ya kan, otomatis pasti warganet dan netizen nagih-nagih dia bilang gak jadi-jadi. Pasti jadi, pasti ya guys, pasti. Dan kalau emang nih lu mau tanya lagi nih, sekali lagi lu tanya lagi nih, bang, gimana sama Ono? Bolanya tuh di dia nonton tanggal, ring, semuanya. Udah, mendingan lu sekarang pastiin aja nih, lu sampein deh, pastiin aja kapan ringnya. Terserah dah. Kalau gua percuma latihan-latihan. Iya sih, dia juga percuma latihan-latihan dan ujung-ujungnya kayak nggak jadi, cancel. Itu kan lebih ke gimana ya, latihannya mungkin bermanfaat untuk diri sendiri, cuman kan udah kemarin drama-drama dari kemarin iya tapi nggak jadi gitu ya. Seginilah videonya untuk part pertama ya, karena video panjang banget boy, 17 menit, dan kita bakal lanjut ke part kedua, dan setelah itu kita bakal melihat si Alex. Wah, why si Alex ngomongin apa sih sampai si Bokir angkat bicara gitu. And enjoy this video, terima kasih sudah menonton. See you in the next video, bye guys.